Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Tadi saya belum sempat opening video. Nah ini saya akan merekam momen momen pengisian air di lokomotif uap Jaladra, yaitu lokomotif D1410. Nah ini saya buatkan video khususkannya lumayan panjang sih. Dan sekalian saya minum es teh. Capek. Dari mana sih? Dari Purwosari sampai sini. Itu kira-kira yang diisi berapa liter? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Tadi itu dari masih hujan-hujan loh, dari Purwosari ke sini tuh setengah jalan tuh hujan main terus lah. Nah, sampai sini terang nih. Sampai Solo kota cuk-cuk panas, tapi nggak apa-apa lah, lumayan nggak kehujanan lagi. Terus sekarang yang nyegat KLB Jaladra sepi. Kayak cuma saya tak Hellfans yang ikat nih, beda sama dulu pas pertama kali Jaladra dinas, ramennya setengah mati kayak pasar malam. Dan sekarang ya udah kayak gini sepi, karena mungkin Jaladranya sudah sering banget beroperasi atau disewa, jadi ya pada malas nyegat. Coba saya kesana lagi. Itu masih visi. Kira-kira sekarang udah sekitar saran berapa liter ya? Kayak 200 lebih ya, dahan. Dan yang di belakang itu percadangan kayu jati untuk bahan bakarnya. Bisa juga sih kayaknya pakai batu bara, tapi murahan kayu jati dan awet kayu jati malahan ketimbang batu bara. Stasiun Solo kota di sore hari ya dipenuhi oleh anak-anak kecil yang sedang nongkrong di pinggir rel. Dari belakang nih lokomotif uap Jaladranya. Sekarang saya lihat dari depan. Nah, ini pompanya, pompa yang buat isi apa ya, selangnya,
nggak salah. Dan itu kayaknya sudah selesai sih. Itu airnya tuh. Selesai sih. Persiapan dilangsir menuju jalur 2 dan nanti kembali menuju jalur 1. Jadi nanti kembali ke Purwosari. Anjay banter. Kembali ke Purwosari, posisinya short hood. Nih. Itu kompresornya. Padahal minta telolet. Dikira bus apa? Itu nanti mundur lagi tuh. Nah, mundur. Itu mindai apa itu? Tidak salah. Oh, sinyalnya. Kok sinyal? Itu nanti sinyal ya kayaknya. Mindah sinyal. Oh, berarti mindah besok. Mindah besok. Nah, tuh. Segera tuh. Oh, dipindah. Itu nanti disambung lagi. Nah, saya mungkin ini akan ngejar keberangkatannya di sinyal muka stasiun Solo Kota. Nah, saya habis ini tak kesana lah. Sekian dulu teman-teman video apa nih, video memperlihatkan pengisian air lokomotif di 14 bus serta momen pelangsirannya. Nah, setelah ini saya akan nyegat di sinyal muka stasiun Solo Kota yang arah ke Purwosari. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan nantikan video selanjutnya. Mantap, stasiun Solo Kota.